Tiga hari lepas, satu perempuan telefon daripada Pulau Pinang. Dia kata, "Ustaz, nak beritahu Ustaz. Saya dah pesan pada adik-adik saya, kalau saya meninggal, minta kuburkan saya di tepi jalan sikit. Jangan ke dalam sangat tanah kubur tu." Saya tanya, "Kak, kenapa kak? Tepi jalan tu riuh sikit, tak ada sunyi." "Ayalah kak." Dia cakap, "Kalau tanam tanah di kubur, tepi lot ke, konon lot ke," dia kata. Dia kata, "Bising jalan raya tu sibuk cerah," dia kata. "Tak adalah sunyi. Kalau ke dalam saja sepi, Ustaz, aku takut." Tapi kalau kita ada anak, taknya sepi, makcik. Anak berzikir, subhanallah, subhanallah, sampai pada kita. Anak baca Quran, sampai pada kita. Sebab tu tugas kita sekarang ni, didik mereka ni jadi soleha. Ini kecil-kecil belajar karaoke. "Jom kita pergi karaoke, jom." "Ha, nyanyi, 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 nyanyi. Ha, 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 dengar, nah. Ha, nyanyi, nyanyi. Mengantuk, mengantuk, nak tidur, nak tidur." Itu lagu dia ajar. Ha, lepas tu bapak pula sambung, "Di matam." Bila masa nak jadi soleh? Bila masa nak jadi soleh? Apa salahnya bawa anak naik motor di belakang, bubuh pula dalam raga seorang? Kemana Din? Masjid. Supaya anak jadi soleh, sembahyang di masjid. Sayang tuan-tuan, bila datang masjid kita tengking pula. Kita tengking budak-budak. "Hei! Bisik! Hei!" Oh, lari budak-budak. Kadang-kadang budak-budak main mikrofon ni. Di rumah tak ada ni tuan-tuan. Oi. Yang ada di masjid, tak ke pelik ni tuan-tuan. Di rumah tak ada ni. "Hello. Hello, hello. Datang untuk bila pula. Hei, rosak nanti kan." Berlari budak. Lari kat pagar. "Tok, pakcik tu orang Jepun ke?" "Tok, ai, 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 ai." Kadang-kadang kita marah pada budak-budak. Saya hari Jumaat saya bawa duit tebal ni tuan-tuan ke masjid. Ke masjid saya bawa tebal ni hari Jumaat besok. Selalu. RM1. Memang tebal ni lah RM1. Apa saya buat? Sedekah budak-budak. Berata, 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 berata. Bila dapat duit, saya suruh dia buat sah. Jangan bising. Jangan bercakap waktu khutbah. Boleh? Boleh. Siapa lagi nak duit? Okey. Jangan bising. Siapa yang bising, bunga depan tak dapat. Tak cakap tuan-tuan. Dengar-dengar orang tua pun tak dapat. Tak cakap dia. Kita pun dapat juga ni. Tak pulang lah tuan-tuan. Walaupun bunyinya macam rasuah. Tak. Supaya mereka ni jadi baik. Supaya mereka datang masjid. Saya bagi vacuum dekat dia orang. Ha, kau vacuum. Dia bawa kawan-kawan dia tuan-tuan. Vacuum kapet ni. Raudah kita ni. Bagi tugas vacuum dekat dia orang. Lama-lama dia orang pencinta masjid. Bukan setakat kapet dia orang vacuum. Kolah air tu pun dia vacuum. Kering kolah tu tuan-tuan. Inilah budak-budak. Kalau kita latih mereka betul-betul, merekalah pelapis masjid kita. Merekalah pelapis kita. Dan di saat kita sunyi dalam kubur, yang memberikan cahaya, yang memberikan pahala, yang melapangkan kubur adalah doa daripada anak-anak yang soleh dan soleh.